Assalamualaikum geng. Berjumpa lagi kita di channel Pak Rahman. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Pada video kali ini saya nak bawa korang semua ke suatu tempat. Okey, ke suatu tempat. Apa yang istimewanya tempat ni? Okey, saya akan ceritakan sebentar lagi. Okey, sebelum itu jangan lupa like, subscribe dan juga share video kami. Okey, bantu kami untuk naikkan viewers kami. Okey, kepada yang dah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak. Yang belum subscribe tu bolehlah subscribe channel Fad Rahman. Okey geng, ini adalah simpang masuk ke Felda Triang 1. Okey, Felda Triang 1 terletak di dalam daerah Bra. Okey, ini jalan masuk dia. Okey geng, kenapa kami pergi ke Felda Triang 1 pada petang ini? Kerana ada satu perlawanan bola sepak persahabatan di antara PSKPP Bra Veteran menentang dengan tim MRSM ATM Bra. Okey, MRSM ATM Bra adalah satu-satunya MRSM yang ada dalam daerah Bra ni. Dan baru siap dibina, baru beroperasi. Sebenarnya tak sempat lagi beroperasi secara bersemuka. Okey, pelajar dah ada, pelajar tingkatan 1 dah ada masuk. Okey, tapi masih lagi di belajar secara online, PDPR di rumah. Okey, okey geng, kita dah sampai ke Felda Triang 1. Okey, ini adalah Felda Triang 1. Sebenarnya saya pun tak pernah sampai lagi ke MRSM ATM Bra ni, ini kali yang pertama. Jadi saya pun tak tahu kat mana tempatnya. Tapi tak apalah, kita carilah. Okey, cari di mana letaknya MRSM ATM Bra. Wah, cantik nampaknya. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Main bola? Boleh nama Assalamualaikum. Siapa nama? Gemuklah tu ni. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your. Lagi nengok dia apa? Bola bola ke apa? Biarlah di Kelantan payah sikit pergi tengok. Kawan, kadang aku mikir biarlah dia duduk di masuk kereta pun seat je dah. Di mana? Kagak dia apa? Kagak je. Eh. Laki. Laki. Dia Kuantan ke mana? Kelantan, Kota Baru. Wah, orangnya dia pun tak mengangkat. Bila lah pun tengok je. Itulah bendanya. Jadi manager kan? Eh? Nampaknya pasukan semua bersedia untuk perlawanan persahabatan di antara PSKPP Veteran menentang MRSM. Ya. Thank you.
2, 4, 6, 8, 10, 11. Cukup, main tu. Lawan akan bermula. Nampaknya punya kompi SKPP veteran di atas. Lo veteran, lo. Bola dikeluarkan. Ya, di situ. Outside di situ nampaknya. Hampir gol di situ. Ya, tendang. Tendang. Ya, hampir dijaringkan. Dah, bermain. Aduh. Bola dikeluarkan. Ya. Duduk ataslah, duduk atas. Jangan tak nampak. Corner akan diangkat. Passing pada depan. Ya. Rembat ke dalam di dan dapat kembali. Dia menyepak keluar di dikejar oleh pasukan PSKPP di situ. Dan bola keluar. Ya, di situ. Dirembat dan dicuri oleh pasukan PSKPP. Ya, di situ. Mantaplah. Dan bola terkeluar. Nampaknya pasukan PSKPP veteran mendapatkan sekali lagi corner. Ah. Akan dirembat. Dikeluarkan. Ya. Bola dikejar. Thank you.
Ya. Bola ditanduk dapat kepada pasukan PSKPP. Dia mencuri. Ya, di situ. Ah. Dan ada kargo di situ. Tak gol di situ. Ya. Di situ dan dia merembat ke atas. Bola dikejar oleh kiper. Kiper menangkap. Kiper mencapak. Di situ bola dibawa ke kanan. Terus mengikut naik keluar dan dislike. Dan tak ada apa-apa kesalahan di situ. Bola. Dan dikeluarkan. Bola dikeluarkan dari kawasan dari kawasan gol. Bola dan mendapat pada pasukan PSKPP memasing pada nombor 15. Nombor 15 memasing pada nombor 10 dan dikeluarkan. Nombor 10 bagi kepada nombor 5. Nombor 5 memasing pada nombor 2. Ini berlaku keinjekan di situ. Nampaknya adakah pemain tu boleh bermain lagi ataupun akan dikeluarkan? Okey, pemain tu tak akan dikeluarkan, boleh bermain lagi. Perlawanan yang bersambung mendapat nombor 3 pada akan mengangkat free kick. Dirembat mendapat kepada nombor tak tahu nombor David. Dirembat keluar dari kawasan gol. Nombor 2 membawa digebut. Melakukan kesalahan tapi dibagi pada nombor 10 pasukan PSKPP. Nombor 2 tak dapat membuat apa-apa. Nombor 5 pasukan PSKPP membagi pada nombor 6 dan akan berlakunya gol di situ. Tak gol. Perlawanan bersambung lagi dan tak dapat disambut dan perlawanan aku sedang ya, di situ. Nombor 11 membagi kepada nombor. Dia membawa lagi sekali.
hampir gol di situ. MLSM di situ. Dan di game baik. Bola cuba dikejar oleh nombor 7 pasukan PSKPP. Namun tak dapat. Dan di situ dapat kepada nombor, dapat kepada pemain MLSM. Itulah. Dan dapat pada pemain nombor 9 dari PSKPP. Masih pada nombor 3. Nombor 3 alamak. Dikejar oleh nombor 15 pasukan PSKPP dan dikeluarkan oleh pasukan MRSM bernombor 13. Malas sekali.